Ya, teman-teman, ini gambar yang kita lihat. Itu ada garis-garis seolah orang berlari ya. Nah, ini speednya, ini kecepatannya. Nah, ini ternyata bisa dibikin, teman-teman. Wow. Gambarnya lucu-lucu ya. Ini adalah gambar yang bercerita ya. Iya, jadi teman-teman bisa membuatnya. Nih, kan? Nih. Tuh. Tuh lucu kan? Ada juga caranya yang harus kita tambahkan nih di promnya khususnya. Kata apa dan bagaimana seperti apa? Oke, kita ikuti aja video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, teman-teman, untuk websitenya atau aplikasinya kita masih menggunakan Bing AI ya. Jadi buat teman-teman yang belum punya aplikasinya di HP bisa download Bing AI di Play Store, atau yang masih menggunakan laptop atau komputer bisa langsung ketik di Google Bing AI. Kita buka. Ya, ini berarti sudah masuk aku teman-teman karena sudah ada namanya di sini. Kemudian kita masuk ke image, masuk ke, oke, gambar kebuat kreasi maksudnya. Ini sudah dipakai bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membuat sesuatu yang agak berbeda. Ini bisa pakai bahasa Inggris dan pakai bahasa Indonesia. Ini sudah saya bikin bahasa Indonesia ya. Kita akan mencoba membuat objeknya dulu, kita bikin satu kakek tua. Melayang, lari melayang, bawa pisang misalnya ya, pisang, baju kotor gitu ya. Satu kakek tua gemuk, baju kotor, lari melayang, membawa pisang. Oh, sini. Ekspresinya. Mata melotot. Atau di sini ekspresimu ya. Ekspresimu. Mata melotot. Satu kakek tua gemuk, baju kotor, lari melayang. Lari melayang di belakang. Satu kakek tua gemuk, baju kotor, ekspresimu, mata melotot. Mata melotot. Lari melayang, membawa pisang. Dikejar nenek tua, dengan nenek tua membawa pengen kayu misalnya. Background sawah, jangan lupa tambahkan speed effect. Oke, guys. Oke, satu kakek tua gemuk, baju kotor, ekspresi wow, mata melotot, lari melayang, membawa pisang, dikejar nenek tua, membawa pentungan kayu. Background sawah, speed effect. Masuk ke Bing di sini. Kita buat sudah tadi teman-teman. Oh ya, yeah. Ini hasilnya teman-teman. Wah, sang kakek diarahin neneknya. Wow, keren ya, lucu ya. Oke, okay. Ini ada efek speednya, kecepatannya ya, jadi luar biasa, keren. Oke, kita akan mencoba lagi. Kita akan mencoba lagi ya teman-teman ya. Oh ya, ini yang kedua tadi. Oh, ini yang kartun ya. Oh, pisangnya seperti ini. Oh ya. Neneknya gaul. Ini ada speednya ya, ada speed efek speednya. Ini lari efek speed. Lokasinya di sawah. Ya. Saya penasaran, saya pengen buat sesuatu yang beda lagi. Satu kakek gemuk, ekspresiwo, otot-otot, lari melayang. Yang bawa kayu goreng, dikejar anak-anak, membawa pentungan
kayu. Jadi anak-anak naik ke gerobak, ya, naik ke gerobak. Mereka membawa kantungan kayu, kantungnya sekali dari sawah di jalan pun. Sudah, saya lihat sih, oke, kita coba dulu. Oh ya, oke. Konten gambar tidak aman terdeteksi. Pembuatan gambar Anda tidak ditampilkan karena kami mendeteksi konten yang tidak aman dengan gambar berdasarkan kebijakan kami. Coba buat lagi perintah lainnya. Oke. Ini mengandung kekerasan. Yang bawah, yang goreng. Yang bawah, yang goreng. Yang bawah, yang goreng. Yang bawah, yang goreng. Wah, masih di blok ini kenapa ya? Kita akan coba cari tahu ya. Oke, kalau begitu kita akan ganti. Mata melototnya kita buang. Satu kaki gemuk ekspresi wow, berlari. Yang bawa yang goreng. Karena ada gerobak di belakangnya, background di jalan kebun. Satu kaki gemuk. Oke, kita akan coba ini. Copy. Ya, berarti yang mengandung kekerasan ya, teman-teman ya. Oke. Ini ya, berarti ini satu kaki gemuk, ekspresi wow, berlari. Dia membawa ayam goreng, banyak banget. Tiga anak naik gerobak, oh naik gerobaknya belum. Di belakangnya, background di jalan kebun, speed effect-nya. Berarti naik gerobaknya yang belum ya. Kita akan coba bikin lagi teman-teman. Wow, iya. Wow, gerobaknya keranjang ya, bukan keranjang. Berarti gerobak kayu. Oke, kita akan coba gerobak kayu. Gerobak kayu. Ya, ini fokusnya di ayamnya ya. Oke, gerobak kayu. Ekspresi wow. Ketakutan. Ketakutan. Tiga anak-anak marah. Tiga anak marah. Naik gerobak. Kita akan coba ganti teman-teman. Iya, hati-hati dengan menggunakan kata anak ya teman-teman. Di sana tidak boleh ada kekerasan. Oke. Di sini ada ketakutan juga. Wah, ini mulai sensi berarti ya. Kita akan coba. Kita buang ketakutannya. Satu kaki gemuk, ekspresi wow, berlari. Dia membawa ayam goreng. Saya ganti ayam gorengnya, membawa 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 apel. Membawa apel ya. Titik membawa apel. Tiga anak naik gerobak kayu di belakangnya, background di jalan kebun. Oke, kita coba buat. Wah, ya ini gambarnya. Wow, ya. Oke, wow. Gembira ya, oke, ya seperti ini kira-kira. Jadi tentang kegembiraan ya, cakep banget hasilnya. Ada speed, shutter speednya. Satu kakek gemuk, ekspresi wow, berlari. Dia membawa apel. Tiga anak naik gerobak kayu di belakangnya. Background di jalan kebun, speed effect, tiga dimensi animasi. Ya, yang perlu kita ketahui di sini adalah teman-teman, hati-hati ketika ada kata anak. Itu jangan ada kekerasan, jangan ada ya, paling tidak jangan ada kekerasan, jangan ada senjata tajam, jangan ada yang berdarah-darah, hampir samalah dengan media sosial lainnya. Jadi itu untuk perlindungan terhadap anak-anak. Caranya mudah sekali ya teman-teman ya. Tinggal menambahkan speed effect aja untuk sesuatu yang beda ini. Mungkin teman-teman bisa berekspresi dengan yang lainnya, silakan bisa bereksperimen dengan prompt-prompt yang berbeda.
Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita belajar AI bersama-sama. Thank you, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.